Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kalian kan sudah mengenal saya ya dengan ya mungkin kayak saya mengajar dan lain-lain ya. Jadi beberapa materi yang bersangkutan dengan mata kuliah itu ada dua web yang saya punya di YouTube ya. Satu tutorial metodologi penelitian ya. Kemudian yang kedua adalah Andri Purwasito. Itu ya tentang banyak hal, tidak hanya masalah akademik ya, tapi juga non akademik. Terutama kegiatan-kegiatan menyangkut diplomasi budaya, aktivitas seni gitu ya. Di dalam mata kuliah digitalisasi sejarah ini kan memang sejarah ini baru berdiri berapa ya, tiga semester dan di situ yang dimaksud dengan digitalisasi sejarah itu kan menghidupkan kembali situs-situs sejarah ataupun peristiwa maupun kejadian kesejarahan itu ya, baik itu sudah ditulis maupun yang belum ditulis ke dalam bentuk audio visual. Jadi saya sebut di situ hypertext itu baik itu peristiwa, baik itu buku ya yang sudah ditulis di buku atau masih ada di koran, ya, di majalah, itu seluruhnya adalah kita sebut sebagai teks. Hiper itu adalah tambahan yang biasanya untuk mendeskripsikan tentang sesuatu yang lebih dari sekedar kenyataan itu sendiri ya. Jadi kita mendaya gunakan atau apa merancang bangun sebuah teks yang mati itu menjadi hidup, atau digitalisasi sejarah itu memberikan ya simbol-simbol yang dapat dipahami oleh didik ya, oleh siswa. Karena memang di dalam hal kita mengajarkan tentang sejarah itu kan bukan pada fakta kerasnya ya, jadi bukan menghafal kapan lahir, kapan mati, kapan perang, siapa, kan bukan itu yang sekarang ini dibutuhkan adalah spiritnya. Nah, spirit itu tidak mudah ya dialih fungsikan ya, atau dialih simbolkan dari simbol yang berupa teks, simbol yang berupa peristiwa, simbol yang berupa diskurs atau pidato atau ya wacana begitu dalam bentuk audiovisual. Siapakah yang paling sering ya di dalam upaya mengungkapkan menyimbolkan atau menghipertekskan karya-karya gagasan maupun karya-karya peristiwa itu adalah di film. Yang mudah kita jumpai misalnya karena hal-hal yang berhubungan dengan birahi, dengan seks itu kan saru ya, atau ya tidak pantas dimunculkan di dalam film ya, kecuali memang itu blue film yang sengaja mengeksploitasi tubuh ya. Nah, di situ itu ada rancang bangun, di situ ada packaging. Jadi hypertext atau digitalis sejarah itu sesungguhnya mempackage kembali hal-hal yang masih bisu atau yang masih
diam ya, mungkin hanya berupa patung saja, mungkin berupa tempat keramat, mungkin hanya makam. Ya banyak hal yang kita jumpai di dalam masyarakat itu, sejarah itu tidak hanya yang ditulis. Ya. Ada oral history, ya, sejarah yang hanya diwariskan dari mulut ke mulutnya. Maka tugas dari sejarawan milenial ini adalah melakukan rancang bangun dari yang sifatnya diam, mati ya, menjadi hidup. Jadi seakan-akan kita menghidupkan lagi peristiwa-peristiwa yang terdahulu ya, atau historis, menjadi hadir kembali di dalam kekinian. Maka di situ ada syaratnya ya, bagaimana kita harus menghadirkan sesuatu yang lampau menjadi sesuatu yang baru, itu problematika di dalam rancang bangun mendigitalisasi sejarah ke dalam bentuk yang lebih baru, karena di situ tidak hanya berupa teks ya, kita bisa menghadirkan kembali teks ya, misalnya nama tempat, peristiwa ya, itu dapat dihadirkan kembali. Tetapi kalau kita mau melihat yang lebih kata-kata hidup tadi, itu adalah ya menggerakkan. Ya, kalau di film Anda tonton itu, kalau laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta masuk kamar, kan kita tidak bisa shooting orang yang bercinta di dalam kamar. Ya kan? Nanti nontonnya semua iya, nyari pasangan di sebelah kanan kiri, repot, nanti terjadi perduelan itu. Yes, <kok. laughs> ya, makanya di situ disimbolisasi ya dengan api yang meluap-luap. Kadang-kadang ada yang ombak lautan bertemu dengan pantai, mendebur-debur, itu menggambarkan, menghidupkan suasana orang yang sedang bercinta ya, dengan cara-cara yang lebih beradab. Itu kata digitalisasi yang pertama ya. Jadi menghidupkan sesuatu yang mati. Yang kedua, digitalisasi itu juga adalah sebuah recording ya. Recording itu artinya kita mengubah ekstensi yang berupa tulisan biasa, yang berupa peristiwa, direkam dan kemudian disimpan di dalam bentuk digital. Ya, digital itu ya seperti sekarang kita bicara ini kan proses digital ini. Jadi nanti ini sebagian kita rekod dan ya dapat kita putar ulang-ulang. Dengan digitalisasi sejarah itu maksudnya kita tidak lagi harus pergi ke perpustakaan buka-buka buku, ya tidak ya. Misalnya mendigitalisasi dari buku. Nah, Pak Lombar ya, misalnya buku guru saya itu 2000 halaman ya, dengan digitalisasi itu 2000 halaman itu menjadi 1-2 file yang dapat dibawa kemana-mana, bukunya tidak 4 jilid yang tebel-tebel itu ya. Tapi dengan flash disk 8 giga sudah berisi puluhan bahkan ribuan data sejarah. Itu yang kedua ya. Apa ada lagi yang ketiga? Ada digitalis sejarah itu jadi merancang bangun sebuah peristiwa sejarah diungkapkan kembali dengan cara yang kurang lebih mendekati lah ya, mau ditampilkan seperti ketoprak ya, Anda bikin ketoprak Pangeran Diponegoro ya, terus di
rekam, dan kemudian mengajarnya ya tidak menceritakan wah di Diponegoro ditangkap tanggal sekian, enggak. Tapi dengan film Diponegoro itu, anak-anak mempunyai kesan yang khusus. Itu makna dari digitalisasi. Lalu persoalan yang lain adalah, lalu bagaimana anak didik itu dapat menerima atau dapat mempelajari secara baik tentang apa yang sudah kita digitalisasi itu, maka ada semacam tugas-tugas resume ya. Jadi mahasiswa diharapkan nonton apa yang sudah kita buat, lalu mereka meresum kembali, menceritakan kembali, maksudnya meresum, menceritakan kembali apa yang diinginkan oleh film tersebut atau data tersebut, baik itu data tertulis, misalnya mungkin PDF berupa film, berupa Word, enggak soal. Tapi yang jelas anak didik dapat memperoleh data yang dapat dimengerti dan dipahami secara baik. Ya. Dengan demikian, anak-anak mulai berpikir secara merdeka. Ya. Mereka kemudian melakukan analisis yang kita bimbing. Tujuannya adalah kira-kira sejarah ini menginspirasi apa untuk kehidupan yang aktual sekarang itu. Ya. Jadi saya kira itu akan tugas kita yang apa ya cukup sulit juga ya. Tetapi memang digitalisasi sejarah ini dibutuhkan keahlian agak khusus. Kalau kita tidak ahli, ya kita perlu mengundang ahlinya, karena itu harus ada sistem merekam, harus ada sistem penulisan ya. Nah, dengan demikian produk dari kuliah ini adalah mencoba ya, saudara-saudara diminta untuk mencoba agar supaya Anda mendigitalisasi dulu ya. Dan produknya itu. Nah, bagaimana prosedur ya? Prosedur di dalam mendigitalisasi ini adalah yang pertama menentukan dahulu apa yang disebut dengan tujuan kita ya dalam pembelajaran sejarah yang kita maksud itu. Misalnya Anda ingin mengungkapkan sisi kepahlawanan dari tokoh, ya ditulis dahulu itu apa sisi apa, kemudian menginspirasi apa bagi orang lain, sehingga kita bisa apa ya kita kemudian bisa memberikan satu tipe ideal gitu, semacam tipe ideal kepada murid-murid kita, anak didik kita, bahwa apa yang kami tulis ini tujuannya adalah misalnya agar supaya disiplin ya, agar supaya cinta tanah air, agar supaya hidup sehat, agar supaya hidup solider, ya, bergotong royong dan sebagainya. Banyak hal yang di dalam kita mengkaji sejarah ini yang sering juga dicemooh orang karena sudah berlalu, mengapa harus dipelajari? Ya, kita sebagai seorang sejarawan mestinya sejarah itu akan menuntun kita. Ya, karena itu sejarah itu bersifat evaluatif sesuai dengan konteks zamannya. Sudah tentu sejarah adalah suatu ilmu atau bidang ilmu yang mampu menginspirasi dan menuntun jalan agar supaya tidak tersesat bangsa ini ya. Supaya kita punya juga selain jalan yang lurus juga punya tipe-tipe ideal yang kita sebut sebagai pewaris nilai-nilai kepahlawanan, nilai-nilai kebaikan itu adalah tugas dari sejarah itu sendiri. Dan kalau sejarah itu merupakan hanya sebuah
propaganda misalnya juga harus diluruskan agar supaya sejarah ini dibutuhkan karena memang menyuguhkan ya ajaran-ajaran yang baik bagi kemanusiaan dan peradaban. Jadi itu pengantar saya ya tentang mendigitalisasi sejarah. Jadi ada tiga aspek itu ya. Anda tinggal memilih ya, karena satu aspek dokumenter, satu aspek ekspresif ya, sifatnya ekspresif karena merekonstruksi kembali sejarah yang hilang. Yang pertama tadi adalah bagaimana mengubah peristiwa maupun teks itu dalam bentuk audio visual. Ya, tiga itu yang saya akan sampaikan pada Anda. Silakan kalau ada yang bertanya kita berdiskusi sambil makan boleh, merokok boleh, terserah. Prof, izin tanya, Prof. Saya Khairuliza, Prof. Ya, Khairuliza apa ini? Gini, Prof, seandainya situs-situs sejarah yang ada di Indonesia atau katakanlah saya mengambil contoh di Aceh gitu, Prof. Tentang peristiwa konflik GAM dan RI gitu, Prof. Nah, ini kan sudah damai, Prof. Beberapa daerah di Aceh itu kan ada bifak-bifak atau pangkalan-pangkalan militer GAM dulu masih ada sekarang. Nah, seandainya kalau kita jadikan tempat-tempat itu lalu kita masukkan ke dalam map, road map gitu, sehingga memudahkan orang-orang untuk mencari situs-situs sejarah, itu kira-kira masuk ke dalam digitalisasi atau bagaimana, Prof? Ya, kalau hanya direkam saja, ya itu masuk digitalisasi kan tiga tadi ya, tiga aspek ya. Benar. Anda Prof bisa merekam saja dalam bentuk rekaman audiovisual, itu yang ketiga tadi ya. Tiga. Apa kemudian Anda bisa juga merekonstruksi. Ya, merekonstruksi itu berarti Anda harus menerjemahkan kembali hal-hal yang bersifat positif, ya. Positif ya. Jadi kalau itu tidak kontekstual positif bagi masyarakat sekarang, saya kira tidak perlu diungkapkan. Memang sulit ya. Saya misalnya saksi dari peristiwa G30 SPKI misalnya. Saya tahu persis bagaimana kekejaman orang dengan orang, tetangga dengan tetangga. Saya melihat ratusan mayat, bahkan ribuan ya, di tengah-tengah kaki saya ya itu. Kan ya hal-hal yang mengerikan seperti itu mungkin di dalam tiga hal itu, ya karena itu peristiwa sudah berlalu ya. Yang bisa kan hanya diceritakan kembali lah. Merekonstruksi ini juga harus berhati-hati agar supaya jangan sampai memicu balas dendam, kemudian memicu konflik-konflik baru. Nah, seperti itu. Jadi harus punya visi yang sangat kuat ya di dalam keinginan kita agar supaya masyarakat ini tidak terjadi konflik. Bagaimana agar supaya kembali merajut kebersamaan, merajut solidaritas ya. Dan kemudian juga semangat-semangat untuk membangun masyarakat yang sejahtera, yang adil secara menerima perbedaan di antara masyarakat kita sendiri. Jadi memang tiga hal ini bisa dilakukan secara dalam digitalisasi sejarah itu bisa hanya direkam saja. Yang kedua dirancang bangun itu situs-situs tersebut itu diceritakan kembali sesuai dengan visi konteks sekarang ini kan begitu. Ada kan rekaman ya diam saja hanya ditunjukkan tempat dan sebagainya. Tetapi tidak perlu ada komentar, tidak perlu ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu sangat
apa visioner gitu ya. Itu ya Mas Khairul ya. Iya, Bro. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Izin, Prof. Yeni, Prof. Ya. Tanya, Prof. Silakan. Iya, Prof. Ini terkait dengan siapa ini ya? Yeni. Ya. Yeni. Ya, terkait dengan digitalisasi ini pembuatan medianya itu nanti apakah kita harus melibatkan ahli dalam hal ini untuk validasi seperti itu dari yang memiliki kemampuan teknologi? Enggak perlu. Oh, enggak. Kita kan sekarang itu sudah dimudahkan dengan adanya teknologi yang sederhana seperti HP ya. Saya membuat video itu hanya dengan HP ya. Tapi Anda lihat sendiri hasilnya sudah sangat bagus ya. Sudah barang tentu HP-nya ya jangan dapuran ya. Yang bisa HD minimal, kalau bisa ya ada lebih dari 4K ya. Agar supaya kualitasnya itu dapat ya. Kalau toh kita itu tidak mampu untuk melakukan apa digitalize atau perekaman ya. Digitalize itu kan sebetulnya ya audiovisual itu, video dan audio itu yang merekam peristiwa-peristiwa sejarah maupun data-data sejarah yang kita miliki. Jadi dengan demikian nanti ya dibuat naskahnya dahulu, naskah akademiknya mau bertujuan apa. Misalkan ibu mau bertujuan ingin menanamkan cinta terhadap sungai yang bersih misalnya. Lalu di desa saya itu ada orang yang begitu sangat luar biasa memperjuangkan rakyatnya agar supaya mendapatkan air ya. Itu kan tidak pernah dicatat di dalam sejarah nasional. Nah, makanya itu kita ungkapkan, kita perkenalkan kepada generasi yang sekarang ini tentang pahlawan-pahlawan yang tanpa tanda jasa sudah tentu. Ya biasanya tidak ditulis di dalam sejarah kuno ya, atau mainstream history itu tidak ditulis. Tetapi sekarang ini muncul ya, atau penting menuliskan misalnya dokter-dokter yang meninggal karena berjuang melawan corona misalnya, itu juga contoh-contoh bagaimana kejuangan dari para tokoh itu menginspirasi para anak didik kita. Begitu, Bu. Sedikit, Prof. Kemarin kebetulan waktu S2 saya kan tesisnya terkait dengan pembuatan audiovisual gitu ya, Prof. Ya. Dan di sini saya tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran sejarah. Dan dalam ininya ada validasi ahli materi, kemudian media juga seperti itu gitu. Karena kita yang tesis saya ini tujuannya untuk pembelajaran, maka ada validasi atau bagaimana gitu maksudnya? Ya enggak, kalau S3 itu validasinya ya dosennya sendiri ya. Tapi itu validasi pertama. Validasi kedua, kita itu kan setelah jadi biasanya kan dipresentasikan di depan kelas. Ya teman-teman sendiri saja yang memvalidasi itu, yang mengkritik ya tentang apa yang kurang, apa itu yang perlu dikembangkan dan gitu. Jadi kita merdeka itu. Kita tidak mengharuskan ada otorisasi semacam itu, terkecuali apabila masalah yang sensitif seperti tadi, persoalan D30 SPKI, persoalan GAM, ya, dan persoalan mungkin PRRI Permesta dan lain itu kemungkinan membutuhkan narasumber ya. Dan orang-orang yang dapat membantu kita agar supaya apa yang kita tulis itu tidak menyesatkan bagi banyak orang, itu Bu ya.
Ya, siap, siap Prof. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Ya, yang lain, mumpung masih ada waktu. Sedikit Prof, mau tanya Prof. Silakan. Nggih, sejarah itu kan syarat nilai, syarat karakter. Nah, itu bagaimana ketika kita proses digitalisasi itu nilai-nilai dan karakter itu tetap kemudian bisa tersampaikan kepada nanti yang melihat karya kita itu, Bro. Iya. Ya seperti orang bikin film itu. Ya, jadi kalau itu peristiwanya sangat apa? Riskan atau peristiwanya itu sensitif gitu ya. Jangan itu ditonjolkan ya. Misalnya ada ya kekerasan, kemudian darah ya, kemudian sensitif ya, seksual, kemudian juga apa minuman keras, terus kemudian ya rokok ya, kemudian menunjukkan tubuh yang sensitif kayak gitu, itu yang perlu dihindari, termasuk kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung apa sensitif, itu mengandung mungkin bully ya, bully atau ejekan pada suku atau ras atau golongan atau ya cacat tubuh dan lain-lain. Ini waktunya tinggal berapa itu? 9 menit. 9 menit lagi. Ya, baru tinggal 9 menit, jadi saya kira nanti obrolan kita itu kita resume, dan kalau bisa akan saya tampilkan di YouTube dan Anda bisa kembali mempelajari dan akan boleh bertanya, jadi sebelum saya menjelaskan sesuatu. Ya. Saya kira sampai di sini dulu ya, kita berbincang-bincang. Iya, Prof. Nanti kita bertemu kembali dalam waktu dan jam yang sama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.